Tim pencaksilat Kodam 14 Hasanuddin berhasil meraih 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu pada kejuaraan bergengsi Open Turnamen Pencaksilat Piala Kasat 2022 di Gor Dinas Jasmani Angkatan Darat, Cimahi, Jawa Barat. Adapun kategori yang didapatkan tim Kodam 14 Hasanuddin dalam kejuaraan ini yakni kategori TNI Polri mendapat 1 perak, 2 perunggu, dan kategori dewasa umum mendapat 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Pangdam 14 Hasanuddin terus memberi motivasi kepada atlet-atlet muda pencaksilat se-Sulsel Trabar yang merupakan kontingen Kodam 14 Hasanuddin untuk menunjukkan prestasinya. Kejuaraan terbuka pencaksilat Piala Kasat ini digelar dari tanggal 26 hingga 28 Mei yang diikuti berbagai kontingen dari berbagai kesatuan TNI Polri, organisasi seluruh Indonesia. Ardi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.